tokoh subur. Kami lihat musik wayang dari mancanegara, dari dalam negeri, Jawa, dan semuanya. Ini liburan ya? Yes, liburan. Sebelumnya kenapa teman-teman kenapa ke stasiun wayang? Nah, karena stasiun museum wayang untuk kita memang bagus. Jadi sini ada museum sejarah Jakarta, sana ada museum keramik. Oke. Nah, di museum wayang tadi ada berapa orang hari ini? Tadi kira-kira ada 7 orang. Sama yang tidak stroke, caregiver atau orang-orangnya sekitar 3 orang. 4 orang, Pak. Oke, 4 orang. Nah, di dalam itu ngapain aja, Pak? Iya, kita melihat melihat seperti sejarahnya gedung itu di luar museum museum gereja. Gereja lama dari gereja baru lalu jadi museum. Terus lihat-lihat lantai 2 semuanya ada di sana. Jadi semua yang dilihat itu apa, selain belajar budaya untuk liburan juga ya? Iya, betul sekali. Bagus kan? Oke, di dalam tadi ditemenin siapa, Pak? Temenin teman saya Mas Dimas dari museum wayang yang tiap hari Senin hanya hari Senin dia libur. Jadi memang ibunya Mas Dimas itu dari Selasa sampai Minggu berarti buka ya? Iya, betul. Fee masuk berapa? Ada nggak? Ya, fee masuk itu kecuali teman nastruk itu gratis. Kalau yang normal kita kenakan 5.000 untuk orang dewasa, ada orang dewasa gitu. Lalu untuk anak-anak hanya 2.000 saja. Dari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, ini ada lagi saya. Oh, ada lagi. Oke, boleh dijelasin kenapa ini bentuk komunitas apa gimana? Iya, betul. Komunitas itu adalah Kresna, ya. Kresna singkatan dari apa? Pak Tommy? Pas? Tadi? Polisi? Terus Nusantara. Komunitas Rehabilitasi Stroke Holistik Nusantara. Kresna. Kresna itu membawahi apa gitu? Membawahi dari ya struktur ya, jadi atasnya seperti dewan pengawas, dewan pembina seperti Mayor Jenderal Edi apa terus mereka di Raesmuis Pak Mayor tugas Mayor Jenderal tugas Pratono gitu. Ya, programnya apa aja kira-kira kalau di Kresna? Ya, programnya ialah kita mau mengadakan tanggal 20 Mei kita mau mengadakan gerak jalan atau olahraga nasional. Teman-teman struk ya, olahraga nasional. Nah, jadi tanggal 20 Mei datang ya di lapangan Banteng saya Jakarta. Keliling di mana aja nanti rencananya? Wah, paling keliling Jakarta aja. Senam ya. Kegiatannya selain jalan, senam apa lagi? Ya, apa ya, lari sih. Lari. Ya, ada sih yang lari itu gitu biasa aja gitu. Ya, jangan lupa sarapan, Pak. Iya dong. Iya, ya. Oke. Kalau program ada nggak program bulanan atau program tahunan gitu? Ya, programnya memang kita ada. Ya, kita di bulan Agustus seperti Lebaran Merdeka. Orang Merdeka gitu kan. Tanggal 19 Agustus
Lalu tanggal November, tanggal 10, 10 November, jasa perjuangan. Ya, jasa ya, perjuangan. Iya, betul. Nah, nanti ada lagi karena tahun berikutnya ada. Ulang tahun. Iya. Oke, selain Kresna kan Pak Ledrick ini juga ada YouTube ya? Iya, betul. Pendekar Stroke ya? Iya. Itu take apanya, brandingannya ya? Iya. Boleh jelasin nggak Pendekar Stroke dan Kresnanya itu kira-kira kombainnya, kolaborasinya kayak gimana? Iya. Kemarin ada kegiatan saya, masalahnya ada teman-teman saya, misalnya ada buka puasa bersama di Tandean. Lalu mereka menggunakan karena memang channel saya alhamdulillah masih santai, bisa dipotong. Kami membuka puasa bersama di Tandean di Jaya Party, lalu kita mau buka pertama di sana aja. Channel YouTube-nya gimana? Oh ya, channel YouTube. Jadi kayak misalnya saya sebagai ketua Arkan atau sebagai sosial media sebagai menjual Kresna. Jadi banyak yang Kresna lakukan, saya masukkan seperti buka puasa sama jalan di lapangan pantai kecil yang selalu buka puasa sama. Nah, nanti ada lapangan pantai tanggal 20 Mei 2023. Oh, Mei udah lewat 20 Mei. Oh, ini April depan. Iya. Channel YouTube, terus apa, Kresna, terus apa lagi ya kalau itu anggota di Kresna itu udah berapa sih? Waduh, 300 300 ya? Iya, iya. Dan semua rata-rata apa di dalam purna? Kita bilangnya semua jadi ya. Jadi ya memang Parkastro. Betul. Oke. Tapi rata-rata emang udah yang sudah tidak bekerja apa gimana? Ya, ada yang masih muda, udah mulai gitu. Berarti yang pasca stroke semua digabungin jadi satu komunitas. Itu komunitas. Nah, Pak Ledrick ini kok bisa ke sana? Ya, kenalnya dari mana? Kan kita kan ya kita kan sosmed. Jadi misalnya Pak Yudi ajak saya, oh gabung aja sini, ya udah saya gabung. Pak Sony ajak sini, gabung. Bu Yudia gabung. Terus lama-lama namanya sosial media ada lagi Joglo. Jadi Joglo itu arti katanya saya lupa namanya apa. Joglo sehat yang arti katanya itu saya lupa. Ya, jadi lalu mereka bilang wah bikin aja Kresna berapa ya udah start stroke ya udah nanti saya gabung sana. Nah, Pak Solis sebagai apa? Kreasi. Kreasi ya, saya sosial media. Oh, berarti semua ada divisi yang masing-masing ya? Ada, betul. Pak Ledrick yang sama dia. Divisi kreasi. Ada berapa divisi sih? Oh, banyak. Ada kreasi ya, berarti kau orang. Iya. Oh, masing-masing divisi ada tanya juga. Saya ada lagi teman saya, Sa dan Mima.
Kalau dari outputnya sendiri atau harapannya orang-orang Kresna atau teman-teman dari Kresna itu seperti apa? Ya, ya betul, untuk pemulihan, bahwa kita ini banyak yang orang-orang normal merasa kita seperti menjauhi, buka kita itu sama seperti mereka, sama, hanya saja jalan kita lama gitu ya. Jadi misalnya kan orang normal merasa dia truk di sakit, dia di ulang salah, kami semua normal, kami semua sehat, hanya saja kami jalannya lambat gitu aja. Oke, bedanya cuma gitu. Iya. Oke, apa lagi ya? Programnya Kresna itu kan tidak ingin membedakan antara ya, betul, yang tidak ingin normal kan, betul. Jadi semua pengen bisa meratakan. Betul sekali. Nah, kira-kira ada komunikasi juga dengan teman-teman maaf disabilitas yang lain nggak? Ya, memang ada, kita ada. Ya. Ini ada kerjasama atau gimana? Ya, kita ada teman-teman kita di teman saya seperti sutra. Jadi memang sudah ada bentukan kerjasamanya atau dengan komunitas disabel yang lain mungkin kok? Ya, ya. Yang komunitas disabel yang lain? Ya, nggak apa-apa gitu. Santai, napas dulu. Tanya apa lah? Ada bentukan kerjasama yang lain, komunitas disabilitas yang lain? Ya, memang kita belum ada secara langsung. Ya, tapi nanti kedepannya kita akan bisa nanti kita lanjutkan bersama. Nah, ini salah satu kegiatannya di sini kan lagi jalan-jalan ya? Iya, betul. Teman-teman yang lain ya? Iya. Nah, ini ada bentukan tiap bulan kah atau tiap minggu? Iya, betul. Secara langsung nggak ada. Mungkin kita misalnya di secara WhatsApp, secara grup, kita jalan yuk kita kesini yuk. Jalan misalnya ke mana, Bogor atau kemana, kita mau ke Kebun Raya Bogor minggu atau dua minggu lagi, kita ke sana mungkin lima orang buat jalan-jalan. Tapi ini, tapi paling penting, memang dalam truk itu ada yang maaf ya tanda kutip malas, selalu rajin ya mengeluh atau apa, nggak boleh. Memang kita harus pakai semua, kita buat kita semangat gitu. Itu bilang saya begini, akhirnya kita bilang gitu. Oh enggak, kita memang akan ini, cuman memang harus bangkit bu, jangan takut aja. Tapi bisa saya bilang ini jadi ajang healingnya ya? Iya, betul sekali. Jalan-jalan, sekalian belajar juga. Betul. Boleh dijelasin dulu tadi? Misalnya kita, saya nih ya, saya 2016 sampai 2020 saya nggak bisa jalan, di rumah terus gitu. Karena saya jalan sejak 2020. Jadi biar saya healing, saya mau ngapain gitu kan. Nah, lalu saya ajak teman-teman saya, jalan, ya udah jadi gitu.
Nah, kenal teman-temannya ini memang dari Kresna atau sebelumnya? Enggak, dari grup aja, dari misalnya dari Facebook atau dari mana gitu. Oke. Okay. Nah, kenalan Kenalan. Jadi semua dari sosmed? Iya, betul, dari sosmed. Nah, ada tantangan nggak sih Pak buat ngajakin teman-temannya nih? Wah, tantangannya berat banget. Boleh diceritain? Banyak banget. Pelan-pelan aja diceritainnya Pak. Ya. Misalnya, si A bilang gini, wah kita kalau kita gabung ngapain gitu? Iya, kita misalnya kita di Bogor waktu itu di gedung Arasi hotel bilang kita sana kita gabung di sana nanti kita nggak sendiri, kita banyak banget orang masuk dan pemimpin kita adalah Mayor Jenderal. Itu mau ngapain ya udah kita ikutin aja nanti sana baru mereka ikut kita gitu. Ya. Ada pesan untuk teman-teman stroke yang lain Pak atau ya, mungkin buat apa namanya kalau yang normal caregiver ya caregiver itu ada pesannya nggak ya untuk yang stroke dulu ya dan untuk yang caregiver ya. Saya pokoknya tiap stroke kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ya, saya aja waktu sakit, waktu bangun tidur, saya langsung stroke. Ya kan, bahkan bangun Thailand. Jadi memang bukan karena siapa-siapa, memang udah diingat atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya kita harus bangkit, kita harus maju, jangan pernah menyerah. Untuk caregiver, harus sabar. Nah ini paling penting nih, harus sabar. Nah kan siapa sih yang mau stroke? Gak ada mau, gak ada, benar. Nah jadi harus sabar, melayani. Pokoknya kita semua sama gitu aja. Untuk komunitas ya, boleh ke Kresna atau komunitas yang lain juga ada pesan dan pesan ini. Ya, saya rasa semua harus harus bangkit, semua harus maju. Nanti di Kresna kita ada layanan Kresna. Kresna roda, kita ada Kresna roda. Jadi beli motor 3, jadi kita tanya siapa yang mau, ya nanti siapa yang mau, siapa yang bisa gitu kan. Saya aja nggak bisa gitu kan, nanti orang lain misalnya. Terus santai-santai. Sudah. Ya, terakhir ceritanya apa? Buat yang mau tahu keseharian saya, saya berbagi itu bisa ke YouTube-nya atau ke Instagram-nya atau ke apanya, atau pengen tahu Kresna kayak gimana, boleh ke Instagram-nya, YouTube-nya. Semua disebutin ya. Oke, yuk. Kalau semua ingin tahu kegiatan saya, teman-teman Kresna bisa lihat di YouTube saya, Lady Florica, juga ada di Facebook nih, Lady Florica, Instagram saya, Lady Florica, Facebook saya, Lady Florica, TikTok saya, Lady Florica, ya, tunggu ya. Oke, sip, thank you.